Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk video kali ini, Kaman nak kongsikan dekat hampa keadaan semasa di tempat tinggal Kaman. Macam mana kita sedia maklum, lah ni memang tengah hangat dengan fenomena perang bendera. Banyak dipacokkan, digantungkan di sepanjang jalan. Tak kisahlah dekat tempat tinggal Kaman sendiri ataupun dekat tempat tinggal hampa. Memang fenomena ni berlaku, memang confirm berlaku sebab kita semua akan menghadapi pilihan raya tak lama lagi. Dalam beberapa minggu lepas, macam mana kita semua sedia maklum, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Ismail Sabri telah mengumumkan pembubaran parlimen. Jadi maknanya kita memang akan ada pilihan raya tak lama lagi. So tak berapa hari lagi, memang dah jadi trend lah kalau setiap kali nak berlakunya pilihan raya ni memang banyak bendera, tak kisahlah daripada mana pecahan parti pun memang banyak. Dekat sini kami nak kongsikan keadaan dekat kawasan sekitar tempat tinggal Kamal, iaitu dekat yang Kedah. Tapi Kamal mungkin tak dapat nak ambil view semua tempat lah kan. So Kamal masuk dekat pelosok-pelosok kawasan yang umum lah. Kita tengoklah kemeriahan suasana menjelang pilihan raya ni. Kamal just random sebab Kamal tak berpihak kepada parti yang Kamal pilih sendiri. Kamal just rakam je. Kamal nak share kongsi suasana kemeriahan perang bendera dekat tempat tinggal Kamal. Thank you.
Okey, so macam kita sedia maklum, memang keadaan politik dekat negara kita lah ni memang agak macam tak berapa nak stable. Banyak jugalah pecahan-pecahan parti, ada yang sokong parti tu, ada yang sokong parti ni. Banyak pecahan parti tapi masing-masing ada matlamat dan gol yang bagus lah kan. Kita tak tahu yang mana akan menang, tapi bagi kami tak kisahlah kita daripada mana parti pun, tak kisahlah yang mana menang, yang mana kalah, tapi kita tetap rakyat masyarakat di Malaysia ni yang berbilang kaum, bangsa, agama haruslah berfikiran terbuka, hormat menghormati, bekerjasama, bersatu padu. Tak perlu kita nak macam nak bermusuh-musuhan, nak bergaduh disebabkan hanya kerana parti kita yang berbeza. Bagi Kamal, tak kisahlah mana-mana parti sekalipun, kita perlulah terapkan nilai-nilai murni yang telah diwarisi oleh nenek moyang kita dahulu. Kita masih lagi keluarga, kita jangan bermusuh-musuhan, jangan ada sifat iri hati, dengki ke apa. So, kita kena bersatu padu untuk negara kita. Kalau bukan kita yang jaga negara kita, siapa lagi? Terapkan nilai-nilai murni, walaupun kita berbeza fahaman politik, tapi kita masih lagi dalam satu matlamat yang lebih kurang sama untuk mencapai kemakmuran sebuah negara yang berjaya, masyarakat dan hidup dengan aman dan makmur. Itu doa-doa kita semua. Sebagai salah seorang rakyat Malaysia, kat sini Kamal nak kongsikan dekat hangpa, Kamal masih lagi stay kekal dengan parti yang Kamal pilih, parti Kamal sendiri daripada dulu dan kini. Kat sini Kamal nak kongsikan dekat hangpa, parti yang Kamal pilih. Yang Kamal pilih sebenarnya ialah, nak kongsi tak apa, kau nak kongsi lah. Saya tak apa marah. Kamu masih kekal dengan parti kamu sendiri. Daripada dulu sampai kini tak pernah berubah. Kamu masih kekal dengan parti tu. Memang kamu sayang dengan parti tu. Memang kamu stay, kamu setia dengan parti tu. Kamu tak pernah nak ni lah, nak pergi ke parti-parti lain. Okay, sebab kamu okey suka dengan parti tu. So, parti yang kamu pilih ialah Parti Sampai Pagi. Okay, so kamu tak boleh nak share kat hangpa kat sini, sebab benda ni kan mengundikan rahsia. So mana kita boleh cakap kat orang. Kita jumpa lagi di next video, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum, bye. Kamu nak sambung edit video sebenarnya, sebab tu parti sampai pagi, nak pergi mancu ayam kopi. Okay, bye, Assalamualaikum.